Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita tengok macam mana jawapan ulang kaji 3. Okey, jawapan untuk ulang kaji 3. Okey, syabas dan tahniah pada siapa yang dah boleh buat, cikgu tengok. Okey, ada juga beberapa yang masih tak pasti dan tak berapa nak jawab kan. Jadi kita tengok dalam kaji 3. Tajuk nombor 1 ni tajuk sukatan membulat. Okey, raja 4 menunjukkan sektor OPQ berpusat di O dan sektor PXY berpusat di P. Okey, awak tengok dia punya sektor ni. Dia ada dua sektor. Satu sektor besar berpusat kat O, satu sektor kecil berpusat dekat P. Okey, kalau perlu lukis semula. Biasakan lukis semula. Ni tak lurus kan? Tak apalah. Okay. So, O, P, Q. Dia berpusat dekat O. Jadi, dia bagitahu O, Q adalah 20 cm. Okay. So, bermaksud atas ni pun 20 cm. P, Y sama dengan 8 cm. P, Y. Yang ni dia ada satu sektor berpusat dekat P. Macam tu. Ni jejari dia. Okay. Ini adalah Y. Yang ni adalah X. Sampai macam tu kena lukis. Okey. PY adalah 8 cm. Kat sini pun 8 cm. Sudut XPY. Sudut XPY kat sini. Adalah 1.1 radian. Tulis maklumat yang ada eh. Okey. Panjang lengkuk PQ. Panjang lengkuk PQ adalah 14 cm. Okey. So, sini dah 20. PO ni sebenarnya 20. Betul tak? P ke O ni 20. Jadi YO adalah berapa? Tulis je terus. YO adalah 12. Nampak? 12 tambah 8, 20 kan? Okey. Kemudian cari theta dalam radian. Okey. So nak cari theta dalam radian, kena buat apa? Awak kena tengok apa maklumat yang ada. Dia nak theta tu, thetanya di sini. Okey, so perlukan apa? Panjang lengkuk dah ada, jejari dah ada. Jadi guna rumus apa? Guna rumus S sama dengan J theta. Panjang lengkuk sama dengan J theta dan theta itu adalah dalam radian. Okey, so S apa? S panjang lengkuk. Panjang lengkuk dia apa? 14. So 14 sama dengan J dia berapa? 20. Awak kena kenal pasti. Darab theta. Nampak tak? So, theta sama dengan 14 bahagi 20. Jangan terbalik pula. Okay, so theta sama dengan 0.7 radian. Okay, yang ni ramai yang jawab betul tanya. Okay? Okay, kemudian. Yang ni satu markah je. Okay. Satu markah yang penting untuk dicari. Nampak? Okay, kita pergi ke soalan 1B. Seterusnya, dengan menggunakan jawapan anda di 1A... dan maklumat yang tadi juga. So. Okay. Cikgu lukis balik. Sebab nanti susah nak tunjuk awak gambar tu kecil. Macam itulah lebih kurang. Ni Y. Ni 8. 8. Theta dia 1.1. Theta tadi kita dapat berapa? 0.7. Kat sini 20. Kat sini 14. Nampak? Okay, so dia kata hitung luas kawasan belorek. Kawasan belorek yang ni, yang luar ni. Okay, macam mana nak cari kawasan belorek? Siapa boleh bagi tahu? Okay, luas kawasan belorek sama dengan. Okay, luas kawasan belorek sama dengan. Kalau boleh, awak tulis balik. Luas kawasan belorek sama dengan. Luas tulis sektor. Sektor apa? Sektor yang besar kan? So besar adalah OPQ. Tolak sektor kecil. Sektor kecil sektor apa? Sektor P. Apa ni X kan? PXY. So awak dah tahu luas sektor dia punya rumus 1 per 2 J kuasa 2 theta. Tulis sahaja 1 per 2 J kuasa 2 theta. Okay. So kat sini J ni adalah untuk sektor OPQ. So 1 per 2 O. Awak tengok balik OPQ. Jejari dia apa? 20 kuasa 2. Theta ada berapa tadi kita dapat? 0.7. Okay, tolak. Sekarang jejari dia dah lain. 1 per 2
J kuasa 2 ni untuk jejari serta kecil. So darab 8 kuasa 2. Teta dia 1.1. Okey, jangan lupa buat kurung besar, kurung besar. Okey, awak tahu tak satu line awak buat ni dapat terus berapa markah? 2 markah. Ha. Tu sebabnya. Okey, nak buat satu-satu boleh, nanti tolak kat bawah. Cikgu letak sekaligus. Okey, so cikgu akan dapat 140 tolak 35.2. So dapat 104.8 cm per segi. Okey, nampak? Jawapan akhir dia 1. So kat sini faham? Ha, ramai yang betul dah. Bagus. Okey, kita pergi ke soalan nombor 3, nombor 2. Raja di bawah menunjukkan bulatan berpusat di O dan berjejari 12. Diberi bahawa titik A, B dan C yang mana OA sama dengan AB. Ha, dia dah bagi tahu dah OA sama dengan AB. Jadi kita kat sini OA sama dengan AB tulis je. Sudut OAC adalah 90 darjah. Jadi pam 90 darjah. Okey, guna pi sama dengan 3.142. Ini penting, bila dia cakap 3.142 mesti guna 3.142. Awak tak boleh guna pi dalam kalkulator ataupun 22/7 tak boleh pakai. Mesti ikut arahan dia 3.142. Okey, sekarang dia kata cari sudut BOC dalam radian. Okey, kalau cikgu besarkan maklumat yang ada ni, dia adalah satu segitiga sudut tegak. Betul tak? Okey. Ha. Pak, cikgu besarkan dia. Yang ini adalah OCA, sudut tegak. Yang ini sama. Berjejari 12. Jejari dia OC 12. Jadi sini 12. Bawah ni walaupun dia panjang sikit tapi dia adalah jejari. Betul tak? Ha, jadi bila jejari dia adalah 12, 2-2. So kalau satu bahagian dia adalah 6. Nampak? Ha, so sini 6. Nampak tak? Okey, kemudian apa yang boleh dibuat? Bila ada segi tiga sudut tegak, awak mesti sudut dia, dia nak sudut BOC di sini. B, mana B? Ha, A kat sini, B kat bawah ni kan? Ha, jadi BOC yang ni sudut ni. Awak kena terus fikir yang tu, sudut trigonometri tu. So katua, ataupun tak suka bahasa Inggeris, saya tak hafal. Kalau saya hafal tentu tak susah. Ha, mana-mana lah. Okay, so kat sini awak tengok makluman apa yang ada. Sebelah sudut, kalau bahasa Melayu sebelah, kalau bahasa Inggeris adjacent, dengan hypotenuse. So adjacent hypotenuse, sebelah hypotenuse. Guna apa tu? Sin, cos ke tan? Ha, so kita guna cos. Cos theta sama dengan 6/12. Nampak? So awak cari theta sama dengan, macam nak cari ni, awak tekan kalkulator shift cos 6/12. Shift cos 6/12, kita akan dapat theta dia 60 darjah. Nampak? Ha, kalau lagi bagus theta ni awak tulis terus sudut BOC. Sudut BOC. Tapi soalan dia nak dalam radian. Ha, so tukar terus dalam radian macam mana? Sudut BOC sama dengan 60/180 darab 3.142. So kita dapat 1.047 radian. Nampak? Boleh? Okay. Kalau awak buat guna terus tukar mod kalkulator jadi radian, daripada sini awak akan dapat 1.0472. So kalau kita bundar pada 4 angka berarti dapat juga 1.047. sama. Ha, kalau yang ni awak dapat 0.473. 1.0473. Jadi bundar 1.047 radian juga sama. Okay, boleh? Ha, kalau rasa blank, terus tukar pada radian. Ha, sebab sudut dia nak dalam radian. Faham?
Okey, so kita tengok nombor 2B. Seterusnya menggunakan jawapan yang diberi dan maklumat yang sama. Jadi kat sini 12, kat sini 6. Sudut ni berapa kita dapat? 1.047 radian. Cari luas kawasan belorek. Okey. So awak tengok luas kawasan belorek ni, yang ni adalah apa? Dia asalnya dari mana? Sektor BOC, nampak? Jadi terus buat ni sektor BOC. Luas kawasan berlorek sama dengan luas sektor BOC. Nampak? Tolak dengan apa? Kita kena tahu gambaran awal tu nak tolak apa. Tolak dengan segitiga yang atas ni kan? Segitiga. Luas segitiga itu. OAC. Kat sini awak tahu dah berapa? 1.047 radian. Atau berapa darjah tadi? 60 darjah. Ada dua maklumat kat situ. Okey. So kat sini OA adalah, letak terus siap-siap. OA adalah 6, OC adalah 12. Nampak? Cikgu letak tu supaya awak nampak. Okey. So luas sektor 1/2 J kuasa 2 teta. Buat je rumus dia. Tolak luas segitiga. Awak bila ada sudut kat sini, ada nilai kat tepi sudut tu, dia tepi macam gini. Ni je ada nilai kat sudut panjang dia. Sini sudut pun ada nilai. Sisi dia pun ada nilai. Boleh buat 1/2 A, B, sin, C. Nampak? Okay, so masuk nilai untuk sektor. 1/2 J adalah 12 kuasa 2. Theta adalah 1.047. Nampak? Tolak 1/2 A apa? A sisi sebelah 6. B apa? 6, 12. Sin dia apa? Sin 60 darjah. Ni make sure mod kalkulator awak sehari nak tekan, awak kena ubah tau. Sehari awak 1 radian, 1 darjah. Awak kena ubah lah. Kalau tidak, susah lah kan. Okey, yang ni kita akan dapat 75.384. Okey, kat sini tolak 31.177. Okey, ni cikgu ambil panjang. Okey, so cikgu akan dapat 44.207. So kalau nak 4 angka berarti 4.4.21. Okey, dapat. Tak susah kan? Senang saja. Tapi buat satu-satu dengan kemas supaya boleh nampak. Nak tolak apa wajib buat. Walaupun awak tak dapat, contohlah sudut ni awak tak dapat tapi awak dapat benda lain, guna sudut yang awak dapat, guna di sini. Nampak tak? Sebab soalannya berkaitan. Faham? Okey. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Okey, panduan ni biasanya panduan ni dalam soalan memang tak bagi. Okey, ni cikgu bagi panduan untuk awak. Okey. So soalan dia terus 2 pun boleh buat. Y dan X dihubungkan dengan persamaan Y sama dengan 3X tambah 2 per X. Okey, so bila tengok persamaan ni terus tukar. Y sama dengan 3X tambah 2. X tu bawa naik atas. Bila bawa naik atas, X tu kuasa 1 kan? X jadi kuasa negatif 1. Nampak? Okey, diberi X bertambah. Okey, ni ayat ni awak kena, X bertambah dengan kadar 4 unit sesaat. Okey, so bila ada perubahan pada X, terus tukar, dia adalah apa? Dia adalah dx di perubahan pada kadar x perubahan x dengan kadar sesaat 4 unit sesaat. So dx dt sama dengan 4 unit sesaat. Nampak? Apabila x sama dengan 2, cari kadar perubahan yang sepadan bagi y. Kadar perubahan y ni adalah dy dt. Nampak tak? Okay, so dy dt, kita kena ambil dulu tapak dia. Dy dt sama dengan dy dx darab dx dt. Nampak tak?
Sebab kita nak cari dy dt. Yang ni kita kalau kita cancel kan dy dt juga kan. Okay. Jadi kat sini, mana nak cari dy dx? So dy dx daripada ini. So kita buat kat sebelah. Y sama dengan 3x tambah 2x negatif 1. So dy dx sama dengan 3 tambah negatif 1 buat depan. Jadi negatif 2 x kuasa negatif 2. Nampak tak? Kuasa tolak 1. So kat sini kita dapat 3 tolak 2 x kuasa negatif 2. 3 tolak 2 per x kuasa 2. Ni dy dx. Nampak? Okay, so masuk kat sini. Dy dx dia 3 tolak 2 per x kuasa 2. Okay, darab dengan, darab dengan apa? 4. 4 ni apabila x sama dengan 2, masukkan 2 ke dalam x sini. So kita akan dapat 3 tolak 2 per 2 kuasa 2 darab 4. Ha, macam itu. Okay. So kat sini 3 tolak 2 per 2 per 4 kita akan dapat 5 per 2 darab 4. So dapat 10 unit. Ha, nampak? Faham? Okay. Okey, jadi kita teruskan lagi ke soalan 4. Okey, sebuah kubus, panduan ni cikgu je yang suruh. Okey, tak awak faham tak hidup kan? Okey, soalan dia, sebuah kubus mengembang dengan keadaan sisinya berubah pada kadar 2 cm. Sisi berubah. So awak kena bayangkan kubus tu bentuknya begini. Setiap sisi kubus tu adalah sama, betul tak? Ha, kubus kan? So, kita anggap sisi kubus tu adalah huruf X. Nampak? Semua X. Okay? Ha, jadi, bila dia kata sebuah kubus mengembang dengan keadaan sisinya berubah pada kadar 2 cm per saat, bermaksudnya dx, sisi dx kan? dt sama dengan 2 cm. dt tu apa? T tu untuk time, masa, per saat. Okey. Jadi dia nak cari kadar perubahan. Kita tengok apa yang dia nak cari, baru kita boleh kaitkan. Kadar perubahan jumlah luas permukaan apabila isi padu 125. Dia nak kadar perubahan jumlah luas permukaan. So, jumlah luas permukaan tu apa? Okay, tengok tu. Kadar perubahan jumlah luas permukaan. Bermaksud, kadar perubahan D, luas L. Okay, DL, DT. Ha, kadar perubahan dia mesti per DT. Okay, nampak tak? Per masa. Baru ada kadar perubahan. DL, DT sama dengan, ha, baru buat rumus dia. DL, DX darab dx dt. Nampak tak macam tadi? Ha, macam tadi. Ini darab, kita panggil petu darab kan? Okay. dl dx darab dx dt. Nampak tak? Ha, so x tu ada, jadi dl dt sama juga macam ni. Okay, so mana nak cari dl dx? Dl dx. Bermaksud awak kena cari luas dulu. Luas permukaan. So kubus ni, luas satu permukaan adalah X darab X kan? Maksudnya X kuasa 2. Dia ada berapa permukaan? Dia ada 6 permukaan. Tak saya kira. 1, 2, 3 belah sini, 4 belah sini, 5 belah belakang, 6 kat bawah. Nampak? So, 6X kuasa 2. Ni luas. Luas sama dengan 6X kuasa 2. DL. Kalau kita, ni L luas eh. Ha, so kalau kita buat dl dx, kita bezakan ke atas x, 2 bawa ke sini, jadi 12x. Nampak tak? Okay, so kat sini ada dah maklumat 12x darab dengan dx dt. Dx dt dia dah bagi 2. Nampak tak?
Okey, sekarang pada masa bila? Dia kata apabila isi padu dia 125. Masa ni lah awak nak cari isi padu dia, nilai sisi dia. Bila isi padu dia, isi padu kita dapat apa dia? Isi padu sama dengan X darab X. Betul tak isi padu dia? Ha, isi padu X kuasa 3. Nampak? So, kalau cikgu ambil isi padu dia adalah 125. Bukan kalau ambil, memang soalan dia 125. 125 ni adalah hasil daripada sisi kuasa 3. So, kita nak cari sisi dia X. 125 punca kuasa 3. X kita dapat 5. So, 5 ini masukkan ke dalam persamaan tadi tu. DL DX sama dengan 12. Ha, ni 5. Darab 2. So, kita akan dapat 120 cm kuasa 2 per segi. Nampak tak? Faham? Ha, tu yang cikgu kata, cari nilai sisi guna isi padu. Yang ni, awak tahu tak cari sisi dia je awak dapat markah? Okey, cari luas permukaan X. Ha, ini luas permukaan dia. Nampak tak? Okey, baru kaitkan dengan kadar perubahan. Okey, so kita pergi ke soalan nombor 5. Okey, ni pengamiran. Rajah menunjukkan sebahagian daripada lengkuk Y sama dengan 4 X darab 4 tolak X. Cari luas kawasan belorek. Ha, so, awak tahu dah kalau luas kawasan belorek bawah ni, bawah lengkung. Kalau kita kamerkan persamaan Y ke atas X, kita akan dapat luas di bawah graf. Nampak? Ha, jadi, awak tengok dia punya height dia adalah 0.4. Okey. Y tu, Y sama dengan 4 darab, X darab 4 tolak X. Kembangkan dulu. 4X tolak X kuasa 2. Jadi, kamiran 0.4 4X tolak X kuasa 2 DX. Nampak? So, kat sini, kita akan dapat, kamirkan macam biasa, 4X kuasa 2 per 2. Nampak tak? Kuasa dia kita bahagi balik. Tolak X kuasa 3 per 3. 4.0. Yang ni step yang wajib. 4 darab 4 kuasa 2 per 2. Tolak 4 kuasa 3 per 3. Tolak 0. 4 darab 0 per 2 tolak 4 darab 0 per 3. So, ni jawapan dia 0 juga kan? Okay. So, kita akan dapat 32 per 3 sama dengan 10.67. Boleh juga sama dengan 10.2 per 3. Nampak? Okay. Kita pergi ke soalan seterusnya. Rajah 6 menunjukkan sebahagian daripada lengkung Y sama dengan FX yang melalui titik 0K dan 3.10. Diberi kamiran FX ke atas DX bermaksud sama dengan 12. 3.0. Ni 0, sini 3. Bermaksud kat sini adalah 12. Nampak tak? Luas dia, kalau dia kamirkan FX ni, dia akan dapat luas di bawah graf. Nampak? So, sini adalah 12. Cari kamiran 302FX. So, kat sini awak kena buat 3 kamiran FX sama dengan 12. Dia tanya kamiran 2FX DX. Okay, first jadikan macam ini dulu. Macam mana nak jadikan itu? 2 ni bawa ke luar sini. 2 kamiran 30FX DX. Okay, nampak? So, ini adalah berapa? 12. Sama kan? Ni sama kan? Ha, 12. So, 2 darab 12 dapat berapa? 24. Itu je.
Okey, kita tengok nombor 6B. Okey, seterusnya dengan menggunakan maklumat, kalau nak guna-guna, rajah menunjukkan yang, maklumat yang samalah. Cari luas kawasan belorek. Okey, so kat sini awak dah tahu tadi, dia bagi maklumat ini tadi. Yang ini adalah apa tadi? 12 tu kena faham dia punya konsep tu. Pengamiran mesti kamirkan Y ni mesti dapat luas di bawah graf. Ha. Okey. Ha, bawah dia lah. Di bawah graf pada paksi X. Ha, pada paksi X. Nampak? Ha, so sini adalah 12. Dia nak kawasan belorek tu. So simple. Awak tengok je. Dia ada dua. Satu kita boleh kamirkan. Yang kedua, awak tengok ni bentuk apa ni? Segi empat kan? Segi empat tahu tak nak cari macam mana luas dia? Ha, luas kawasan belorek sama dengan luas segi empat tolak luas yang bawah graf tu. Okey. So luas segi empat. Yang ni 0 sampai 3 betul tak? Jadi 3. Okey. Kat sini dia kata 3 10. 3 10. Panjang ni 10. Nampak tak? So luas segi empat dia adalah 3 darab 10. Tolak luas bawah graf dia berapa? 12. So dapat 30 tolak 12 dapat 18. So senang je kan? Nampak? Ha, kena faham dia punya gambar dan konsep. Okey. So kita pergi ke soalan nombor 7. Okey. Cikgu panduan ni dalam soalan sebenar tak ada tau. Ha, cikgu saja bagi. Okey. Rajah menunjukkan garis lurus Y sama dengan X tambah 4. Ha, yang ni. Yang menyilang lengkung Y sama dengan X tolak 2 kuasa 2 pada titik A dan B. Okey. Diberi kamiran X tolak 2 kuasa 2 sama dengan 35 per X. Maksudnya kamiran lengkung ini dapat luas ini. Kamiran lengkung tu dapat luas yang bagaimana ni? Bawah graf dia sini dan sini. Nampak tak? Ha. Okey. Ha, nampak yang tu. Yang ini jumlah dia adalah 35 per 3. Okey. So sekarang awak dah nampak luas kawasan belorek tu nak dapat mana? Luas kawasan belorek. Bentuk apa besar ni? Ha, tengok bentuk besar ni bentuk apa? Trapezium. So luas trapezium tolak luas bawah graf. Nampak? Bawah lengkung. Bawah graf. Bawah lengkung. So dapatlah belorek ni. So luas trapezium kena tahu. Kena tahu apa? Titik AB. Sebab kita nak tahu berapa tinggi dia. So nak tahu titik A. Nah, tu sebab cikgu suruh cari A. Nak tahu titik A ni adalah guna guna rumus garis lurus boleh, guna lengkung pun boleh. Ha, jadi kita nak mudah guna je lah garis lurus. Y sama dengan X tambah 4. Ha, so dekat A tu, titik A tu apa yang kosong? X dia kosong kan? Y dia ada nilai. Jadi Y sama dengan kosong tambah 4. Y sama dengan 4. Ha, so dekat sini, cikgu lukis padam balik. Okay. So dekat A ni adalah 4. Nampak tak? Ha, titik A adalah 0, 4. Okay, so sekarang kita tengok titik B. Titik B ni dia dah bagi bawah dia 5. Perasan tak dia bagi bawah dia 5? Kalau dia tak bagi, awak kena buat persamaan serentak dua-dua persamaan ni. Okay, sebab dia dah bagi 5 kat situ, jadi masukkan nilai je lah. Y sama dengan X tambah 4. Y sama dengan X tu adalah 5 tambah 4. Y sama dengan 9. Jadi dia punya koordinat adalah 5, 9. Jadi kat sini tinggi dia ni sampai sini 9. Nampak? Okay, sekarang
luas trapezium, awak kena tahu rumus trapezium tu. Cuba lukis. Ha, tak nampak. Ha. Kat sini berapa? 4. Kat sini berapa? 5. Ini berapa? 9. Ha, luas dia adalah 1/2 darab 9 tambah 4. Berapa? 9 tambah 4. 13. Darab tinggi dia 5. Okey. Tolak luas bawah graf dia adalah 35/3. Simple kan? Ha, okey. So kita dapat kat sini 32.5 tolak 35/3, kita akan dapat 20.83 ataupun 25/6 ataupun 125/6. Nampak? Faham? Okey, kita pergi ke soalan seterusnya, soalan nombor 8. Lima daripada, ini soalan pilih atur dan gabungan kan. Okey, lima daripada huruf-huruf yang dalam perkataan kerlipan mesti disusun sebaris. Bila ada susunan, awak boleh buat P. Okey, kalau tak nak P, tak apa, kita tengok. Hitungkan bilangan susunan yang berlainan yang mungkin diperolehi. Okey, so kerlipan dia nak 5 je. 1, 2, 3, 4, 5 susun macam tu. Huruf ada berapa kat sini? Ada 8 huruf, betul tak? Okey, so huruf kat tempat pertama ada 8 huruf boleh masuk. Okey, dah letak 8 huruf boleh masuk. Yang kedua mesti 7 huruf. Dah 7 huruf boleh masuk. Tinggal berapa huruf lagi? Dah 2 dah kita masuk. Tinggal 6 kan? Ha, so 6 huruf boleh masuk ke sini. Tinggal berapa lagi huruf yang ada? Dah ambil 6. Dah ambil 6 pula. Dah ambil 3. Daripada 8 dah ambil 3. Tinggal 5 kan? Ha, 5 huruf boleh masuk ke sini. Okey. Darab 4. So kita dapat apa? 6, 7, 2, 0. Okey. Boleh? Boleh-boleh, ramai yang boleh tapi ada juga yang tak boleh lagi. So yang tak boleh tu tolong bolehlah. Okey, ataupun bila tak ada apa-apa syarat, kita guna P kan. Dia kata susun mesti guna P. Jadi 8 nak pilih 5. So kita dapat 6, 7, 2, 0 juga. Nampak tak? Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Satu pasukan badminton terdiri daripada 8 orang pelajar. Pasukan tersebut akan dipilih daripada sekumpulan 8 lelaki dan 5 perempuan. Okey, hitung cara yang berlainan. Pasukan itu boleh dibentuk dengan setiap pasukan mengandungi 5 lelaki. Bilangan cara berlainan. Dia tak suruh susun pun kan? Okey, jadi guna C. Daripada 8 orang ni, dia nak pilih daripada 8 lelaki, 5 perempuan. Tapi mesti ada 5 lelaki tu fix. Ha, jadi 8 lelaki pilih 5. Darab dengan perempuan dah 5 lelaki, perempuan jadi berapa? 3 kan? Daripada 5 perempuan, kita nak pilih P pula. Kita nak pilih 3 sahaja. Ha, okey. So kita dapat 56 darab 10 dapat 560. Nampak? Okey, kita pergi ke soalan B. Satu pasukan badminton sama juga 8 orang pelajar, 8 lelaki, 5 perempuan, dia nak pilih ni. Okey. Mengandungi tidak lebih daripada 2 perempuan. Maksudnya perempuan mesti kosong. Tak ada perempuan, atau satu perempuan, atau dua perempuan. Kalau kosong perempuan, 5C kosong darab dengan lelaki 8C8. Nampak? Semua lelaki, perempuan tak ada. Ataupun 5C1, seorang je perempuan, darab dengan lelaki mestilah 7. Sebab 7 tambah 1, 8. Ataupun 5C2
darab 8 C 6. So awak make sure tulis tu betul ya. 8 sini, C sini, 6 sini. Jangan pula buat cara awak tulis sendiri salah eh. So kat sini kita akan dapat 321. Nampak? Okay, kita pergi ke soalan seterusnya, nombor 10. Diberi sin X sama dengan, okay, ini fungsi trigonometri. Jadi cikgu sentuh sikit lah. Okay, diberi sin X sama dengan 0.764 dan 90 darjah. Ini julat dia. Okay, so kat sini, bila soalan macam ni, cari nilai, awak terus pump. What? Ha. 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah, 360 darjah balik kat sini. Okay. So kat sini awak kena ingat S T K sin semua all sin tan cos yang positif. So kita tengok, dia kata 90 sampai 180 bermaksud dekat sukuan ke 2. Nampak? So bila dekat sukuan ke 2, dia punya sudut rujukan dia yang ni. Kat sininya adalah X tu. So bila dia kata sin X sama dengan 0.764, awak tekan kalkulator guna mod darjah atau degree. Mod kalkulator. Okay, awak tekan shift sin 0.764, awak akan dapat 49.82 darjah. Nampak? Okay, so sudut kat sini adalah 49.82 darjah. Ini X. Nampak? Okay, bila dia dekat sukuan kedua, kita kena ambil sudut ini. Nak cari sudut ini, yang kuning tu, cikgu tunjuk tu. So, 180 tolak X je tu. 180 darjah tolak 49.82 darjah. 82. X sama dengan 130.18 darjah. Ni jawapan sebenar. Yang ini adalah rujukan. Sudut rujukan. Nampak? Okay. Kita pergi ke soalan seterusnya. Diberi sin E, cari cosec. So awak tengok cosec apa dia? Awak tengok huruf kat tengah ni. Yang ketiga, huruf ketiga. S kan? S. So bermaksud 1 per sin X. 1 per sin X apa? Masuk je lah 0.764. Kita dapat 1.3089. Ini adalah cosec X. Nampak? Okay. So, kita pergi soalan seterusnya. Diberi cos. Yang ni, pump. Terus buat. Okay. 90 darjah. 90 darjah sampai 270 darjah. Maksudnya, sukuan kedua dan ketiga. S, S, T, K. Sukuan kedua dengan ketiga, cos dia memang negatif. Negatif ni menunjukkan dia dekat mana, sukuan mana. So, dekat sukuan kedua, sudut rujukan dia yang ini. X. Dekat sukuan ketiga, sudut rujukan dia ni. X. Nampak? So, cari dulu X. Cos X sama dengan 0.5864. Ambil kalkulator, dia negatif kan? Ambil kalkulator, tekan shift cos 0.5864. Tak payah negatif tu. Okay, bila awak tekan shift cos, awak akan dapat 54.10 darjah. Sudut dia adalah 54.10 darjah. Sini pun 54.10 darjah. Okay, so sukuan kedua ni, dia sudut dia yang ni sebenarnya. Jadi X sama dengan sukuan kedua 180 tolak 54.10 darjah sama dengan berapa? 125.90 darjah. Sukuan ketiga
Suku yang ketiga sini sampai sini. Bermaksud sini 180. 180 tambah 54. Itu kosong darjah. Kita akan dapat berapa? 234.10 darjah. Ha, jadi kesimpulannya X sama dengan 125.90 darjah dengan 234.10 darjah. Ada dua jawapan. Empat. Okey, faham? Tengok kat mana julat dia berada. Okey, kita tengok seterusnya cari nilai secant. Secant adalah, tengok huruf ketiga, cos. Okey kan? So, 1 per cos X sama dengan 1 per cos negatif 1 per 0.5864. Kita akan dapat negatif 1.7053. Ni so easy. Okey, kita proceed ke soalan seterusnya. Jawapan anda dalam darjah lah. Okey, sin ni suruh selesaikan. So, bila selesaikan, awak cari dulu shift sin 1 per set 2 tanpa ada negatif. So, kita akan dapat 45 darjah. Pak, sin yang positif, sin yang negatif terletak pada sukuan ketiga dan keempat. Nampak? Ha, yang ni adalah 45 darjah. 45 darjah. Sukuan ketiga dan keempat sebab sin dia negatif. Ha, jadi, kat sini, macam mana nak cari sukuan ketiga? Sukuan ketiga, pap, sampai sini. Ha, jadi, 180 tambah 45 darjah. So, kita akan dapat berapa? 225 darjah. Ha, so, 225. Yes. Okay, last kali. Sukuan ke empat. Sukuan keempat mana? Ini sampai sini. Nampak? Sukuan keempat. Jadi, 360 darjah tolak 45 darjah. Ha, so, kita dapat 315 darjah. So, jawapan dia 225 dan 315. Faham? Okay. Soalan seterusnya. Nombor 13. Dalam satu peperiksaan, 85% pelajar lulus. Jika satu sampel 12 pelajar diambil secara awak. Ni awak kena letak Lulus. Lulus sama dengan 85% sama dengan 0.85. Gagal. Lawan lulus gagal lah kan? 25% sama dengan 25 kan? 25 pula 15. Ha, so sama dengan 0.15. Ha, jumlah dia mesti 1. Kat sini mesti 100%. Nampak? Okay. Jika satu sampel 12 pelajar dipilih secara rawak. Jadi N dia adalah 12. Cari kebarangkalian bahawa 10 pelajar daripada sampel itu lulus. Bila dia kata 10 lulus, bermaksud X sama dengan 10. Nampak? Ha, so, kita nak cari kebarangkalian X sama dengan 10. Bila 10 ini lulus, makanya lulus ni adalah P. Gagal ni adalah Q. Nampak? Ha, kita akan guna rumus NCR P kuasa R Q kuasa N tolak R. So N apa tadi? 12. C R dia apa tadi? 10 betul tak R ni? P apa? 0.85 kuasa R 10. Dia lulus mesti pair dengan lulus. Nampak? Darab 0.15 kuasa 2. So, kes ini kita dapat 0.2924 guna kalkulator sahaja. Nampak? Ha, senang je kan? Okay, kita pergi ke soalan nombor 14. Dalam satu peperiksaan, 70% pelajarnya lulus. Lagi sekali, lulus tulis. 70% sama dengan 0.7. Bila lawan lulus adalah gagal. 30%. 0.3. Nampak? Jumlah dia mesti 100% ataupun 1. Okey. Kita nak guna maklumat yang ni. Mesti convert. Okey. Jika satu sampel 8 orang pelajar dipilih, bermaksud N dia sama dengan 8. Tulis saya siap kat situ.
cari kebarangkalian bahawa 6 orang pelajar daripada sampel ini gagal dalam peperiksaan. Okey. So, 6 gagal. Bila 6 gagal, bermaksud apa? Gagal tu 6 gagal. 6 gagal. Awak boleh buat PX sama dengan 6. Gagal kan? Jadi gagal ni adalah P. Lulus ni adalah Q. Jadi gagal 8C6 0.3 kuasa 6 darab 0.7 kuasa 2. So dapat 0.0100. 4 angka berarti. Okey, cikgu boleh tak nak jadikan lulus tu P? Boleh? Boleh. Awak cikgu tunjuk. Okey, katalah awak bila 6 gagal, kadang-kadang ada yang tak faham. Bila 6 gagal bermaksud 2 lulus kan? So kalau nak buat PX sama dengan 2, boleh? Sama dengan lulus ni, tengok yang biru eh. Lulus ni dah jadi P, gagal ni dah jadi Q. So kita buatlah 8C2 0.7 kuasa 2, 0.3 kuasa 6. Nampak tak? Lulus mestilah dengan lulus kuasa dia. Gagal mestilah dengan gagal. 6 gagal, gagal, gagal. Ini gagal. Faham? So dapat juga 0.10100. Jangan pula terbalik kod. Faham tak? Okey. Kita pergi ke soalan nombor last kali, nombor 15. Okey. 28% daripada berus gigi yang dihasilkan oleh satu kilang adalah rosak. So tulis rosak. Rosak 28% bermaksud 0.28 dia punya kebarangkalian. Dia punya nilai dia tu. Okey, kemudian jika maksudnya lawan rosak adalah elok. Okey, yang elok 1 tolak 0.28 kita dapat berapa yang elok? 0.72. Okey, yang elok ataupun dia kata baik, baik. Okey. Jika satu sampel 6 berus gigi dipilih secara rawak, jadi N sama dengan 6. Cari kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya 4 berus gigi dalam keadaan baik. Awak kena ingat dia punya kesudahan dia sama ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila dia kata sekurang-kurangnya 4 berus gigi berkeadaan baik, bermaksud 4, 5, 6. Nampak tak? Okey. Jadi kita ambil baik. Bila baik, baik adalah P. Yang ini adalah Q. Nampak? So kebarangkalian X sama dengan baik berapa? 4 orang. Sama pula. Lebih besar. Sama dengan PX sama dengan 4 tambah PX sama dengan 5 tambah PX sama dengan 6. So kena buat sesuatu tau. Yang ni adalah 6C4 0.72 kuasa 4 0.28 kuasa 2 tambah 6C5 0.72 kuasa 5 0.28 kuasa 1 tambah 6C6 0.72 kuasa 5 0.28 kuasa 0. So kita tambahkan, kita akan dapat 0.7804. Okey. So selesai ulang kaji 2. So nanti kita akan sambung lagi. So awak tengok betul-betul apa kesilapan awak dan cuba perbaiki dalam siri ulang kaji 3. Okay. So jumpa lagi.